Sahabat Janur semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera tentunya beserta keluarga, dimudahkan dalam segala urusan dan lancarkan ya sahabat semuanya. Alhamdulillah nih, sudah beberapa waktu lalu kita sudah bebas dari pandemi corona, dan sehingga kita para youtuber bisa upload ya dimana saja, bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Dan alhamdulillah kita juga sudah mulai keluar dari sarang yang kemarin satu family hanya di rumah saja, dan itu memang harus wajib dilakukan, sehingga upload kami tentunya kalau di rumah tentunya hanya tanaman hias sahabat. Dan kembali hadir nih sahabat semuanya, satu family dengan jelajah alamnya. Kami sekarang ada di progres ataupun proyek pembangunan SDT Gunaru Isah yang ada di Desa Langkap sahabat semuanya. Tentunya harapan kami semoga nantinya bisa terbangun dengan baik, lancar, dan tentunya semua pekerjaan juga sehat semuanya. Kami harapkan doa juga dari sahabat semuanya ya, agar progres dan proyek ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kami ucapkan terima kasih sahabat semuanya sudah hadir, like, komen, dan subscribe. Tentunya beserta dan bersama Sanjung Family, mari berkembang bersama. Ikuti kami. Go, go, go. Oke kawan, ini sahabat semuanya, ini beddingnya ya, untuk tempat atau juga istirahat para teman-teman dari pekerjanya ini. Isinya apa saja nih, bisa dilihat tuh material-material semuanya di sini. Mainnya dan atau ganti baju. Itu pekerja semua sedang berembuk ataupun berdiskusi bagaimana cara memasang ataupun bagaimana membangun dengan tepat ya, dengan ukuran yang pas. Bengkang. Aman. Tanduri apa, baik? Tanduri apa? Mantap nih Pak Mukmin nih, tetangga kita nih dari SDIT nantinya nih. Sudah di pagar keliling ya, Hang? Pemain bubuk kayak, pemain bubuk kayak. Iya, oke, wis coba ini hasilnya lumayan. Oh iya. Syukur, syukur ya. Alhamdulillah syukur. Iya. Mantap. Iya. Baik sahabat dan semuanya, inilah progres pembangunan SDIT Bina Ula Izzah, tepatnya di Desa Langkap ya. Ini nanti suasana juga di sini kayaknya seger banget ya, untuk proses belajar anak-anak generasi penerus kita. Serius sekali ya ini para tukang-tukang yang bekerja proyeknya. Dan ini sebelahnya ini ada gedung futsal sahabat. Baik sahabat terus semuanya, sementara ini yang bisa kami sampaikan dari kegiatan kami hari ini, jelajah kami. Tentunya semoga bermanfaat dan menjadi alternatif hiburan. Tentunya kita bersama-sama membangun channel YouTube. Semoga
semuanya mencapai tujuan bersama. Oke, mengucapkan terima kasih ya sekali lagi sudah hadir, like, komen, dan subscribe. Tentunya bersama channel Jaru Family berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.